Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kim Kevin Jai. 1, 2, 3, come on. Hari ini saya pesan makanan Vietnam. Vietnam apa Thailand sih? Oh, Vietnam. Nah, Vietnam. Tapi kita pesannya di Leng Chau pemirsa, soalnya pengen dipakai santai saja. Tadi kan pesannya makanan. Terus sekarang ya peraturan di Hong Kong, kalau mau masuk ke restoran-restoran atau dimanapun itu harus scan barcode. Gak tahu maksudnya untuk apa ya, kan karena COVID-19 ini masih berlanjut, jadi harus pakai scan. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nanti aku share di bawah ya. Soalnya untuk mengetahui riwayat kita pernah makan di mana, kalau memang nggak ada riwayat kita kena COVID-19, jadi aman gitu. Dan kita tadi pesennya makanan Vietnam. Coba lihat sesuai ekspektasinya atau enggak ya. Tadi pesennya yang ini sih. Boleh anu. Oh, ini dia. Fried rice. Red rice with taste beef in French style. Ini. Pesenan lek ning luar negeri iki mahal, tapi lek basa Jawa nih, nasi goreng, nasi merah, nasi goreng sama sapi. Nah, ini. Terus sama itu apa namanya? Fried noodle seafood atau mie goreng seafood. Ini, yang ini. Seperti apa makanannya? Ayo. Delok sik. Nah, ini tadi hasilnya di Leng Chau. Berat tadi, atas walu likur. Template ini mana? Wow. Oke, teman apa yang tak ikut saya? Hah? Nasi goreng, mie goreng. Terus nasi merah goreng sama sapi. 128 murah ya. 128 kalau di Indonesia di cross nih sekitar piro ya? Kita hitung isik guys. Panganan yang luar negeri itu rata-rata ya segini. Ini termasuk murah. 128 kali 1880. Nah, 240 ribuan. Ya, sekitar 250-an. Ayo, makan dulu. Nah, teman-teman, tak delok no panganane wong Vietnam itu kayak apa. Tisunya ini jisok kok ono. Kok goyang-goyang sih kamu? Mejone coba senggol goyang lho. Ya, goyangane rondo. Mas saya sama goyang men motor. Wis ndek goyang-goyang, guys. Aku mau review nasi merah dulu ya. Ajar dong, nyer. Ini nasi merah goreng sama sapi. Tapi lu gue kok tidak sopan saya. Nah, ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya di web buat di sini enak ya. Luar biasa. Terus sama sapinya. Dan jajal. Oh, ini sapi ini beef cubes. Apa jenisnya? Sapi kotak-kotak. Lumayan enak.
Nih, tak leturan tuh. Karena tadi kan aku pesanannya ini. Ndak berayu. Mau makan mie dulu. Makan mie sih, pendang motor. Ini makan mie. Ini mie goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Jalur tulang. Enak ya. Mau orang jalur anu ya? Apa sih ini? Sambil mana? Oh yo. Di tergay metu kok enggak yo. Apa nyetel sih dia? Ono potongan itu nih. Iki lho, cap-cape. Mau. Wortel. Ada tambah. Ora nek dagingnya plus iki. Ora ono. Seafood memang. Seafood apa lho? Oh, iki. Apa jenenge iki? Hoshin, hoshin apa sih? Iya. Ada sebutnya. Oh, kalau ya. Salep. Salep. Apa? Salep. Salep. Sih, aku udah anu lah, coba kapcan. Sangat besar ya. Aku mau makan dulu. Panas rumitnya. Jadi untuk makanan kayak gini di restoran-restoran karena kan agak ribet ya, masuknya itu di scan, jadi kita pilih di lengkau saja. Tapi tidak mengurangi rasanya, panggah enak. Kayak panganan-panganan yang Indonesia ngono kayak ya, kan rumornya kan kebanyakan restoran-restoran itu ada penglarisnya, ono sing di Doni pocong. Dia takut pocong pemirsa. Ono sing pakai ludah pocong. Maaf, tadi makan. Terus ada yang apa itu? Tuyul. Apa sih ijo sing anu ijo enggak apa jenenge? Ijo. Kolori itu apa? Oh, ijo-ijo ngono lho. Ijo. Bukan. Buta ijo. Ono sing gawe buta ijo, ono sing pakai penglaris pocong, ono sing pakai penglaris nah dan segala macamnya. Itu kan biasanya kalau makanannya makan di situ tuh terasa enak. Terus pokoknya enak hi ngono ya. Kalau di Vietnam aku enggak tahu sih. Tapi setahu saya kalau makanan Vietnam itu biasanya kalau di dalam biasanya kalau di dalam restorannya itu kan ada semacam tempat paisan, tempat buat sembahyangnya orang Vietnam gitu kan, ono patung gumantong lek ngarani Roy Kiyoshi. gumantong apa-apa sih, pokoknya sing kayak boneka sing gundul ngono kayak kan. Itu kan biasanya kalau aku dengar-dengar sih iku restoran itu ada penunggunya gitu. Jadi coro kasarane lek nang Indonesia ngono kayak iki penglarise ngono kae lah. Ono gumantonge, pokoknya ono semacam buat paisan kayak gitu, buat sembahyangnya orang sana gitu kan. Terus kayak restoran-restoran di Hong Kong pun juga kayak gitu. Biasanya kan kalau kita masuk ke restoran Hong Kong kan ono ning pojokan ngono kae. Tempat sembahyangnya orang sini ya. Biasanya lek isuk diwe dupo, engko awan ya diwe dupo, terus e bengine ngono kae ya diwe dupo. Ya kita enggak boleh sujud sih, tapi kan
orang Cina itu sebenarnya juga percaya sama hal mistis seperti itu. Bene laris lah restorannya ini. Lanjut. Mangan. Enggak sih toh. Enggak angin lah kok ini. Terus. Mangan ini kita. Sipin. Iki Indonesian shrimp, Indonesian shrimp atau kerupuk udang. Kena Indonesia iki terkenal. Wong kene iki seneng karo kerupuk udang. Kaya majikanku mbiyen. Waktu aku pulang Indonesia, cuti. Dia pesen sama aku, katane, "Cece, engko lek muleh aku titip iku. Gawakno kerupuk urang," kan. Ya, kaya iki. Biasanya kan dimakan sama soto gitu ya. Jadi kerupuk udang. Lanjut loh, ngapain mandek? Ngapain nunggu aku? Nunggu aku lah warak warak. Ya kan? Tak nafasnya makan dulu ya pemirsa. Aduh pemirsa, lo entah porsi ini mau apa? Aku rantai kayak gini. Ambil nih ambil. Ini apa? Pantai, pantai gimana? Nego juga tempat kulkas, no? Gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Suaramu krak-kruk-krak-kruk. Ya udah, terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton panganannya korontek, guys. Makasih yang sudah menonton, makasih yang sudah hadir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti akan aku balas satu persatu yang komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.